Assalamualaikum guys, apa khabar? Jumpa lagi dalam video saya. Kejap lagi saya nak pergi kebun guys. So alang-alang saya berada dekat kebun dan saya ada di waktu malam. Saya nak shoot satu video, saya nak review dengan anda tiga lampu OLED yang menjadi koleksi saya. Dan saya nak share dengan anda, pertama, kecerahan lampu-lampu OLED ini, dan kedua, perbezaan tiga lampu ni. Ha, so nak tahu lampu apa yang saya nak share dan nak review dengan anda? So jom follow video saya. Okay guys, so tiga lampu yang saya nak review dengan anda ni, pertama adalah lampu OLED prayer ni, yang warna oranye ni. So lampu ni OLED declare maksimum lumens adalah 1750 dan jaraknya adalah 360 meter. Yang kedua adalah OLED peruntu, yang ni warna purple ni. So jarak maksimum lumens adalah 2500 dan jaraknya adalah 166 meter. Dan terakhir adalah OLED Marauder 2, yang OLED declare claim maksimumnya lumens dalam 14,000 dan jaraknya adalah lebih kurang 800 meter guys. So apa beza lampu-lampu ni? Pertama, kalau secara mudahnya saya nak share dengan anda dua lampu ni, okay. So lampu oranye ni lebih kepada searchlight, yang ni lebih kepada headlamp. So kebiasaannya kalau searchlight ni, maksudnya lampu tu bila kita on, dia akan ada satu pointer, dia akan fokus pada satu tempat yang kita nak suluh. Dia berbeza dengan lampu headlamp ni. So, lampu headlamp ni, lampu dia akan kembang besar. So tu bezanya. Sebab tu kalau anda tengok lampu ni, walaupun lumens dia 1750, tapi jarak ni lebih jauh, 360 meter berbanding yang ini 2500. Kalau ikutkan lebih terang daripada yang oranye ni, tapi jaraknya hanya 166 meter je. Tapi walaupun dia dekat, tapi bila kita on lampu ni, kawasan sekitar depan kita ni dia akan cerah lebih berbanding yang ini. Yang ini dia lebih jauh dan dia akan terang kat pointer yang kita suluhkan tu. Dan berbeza juga dengan lampu OLED yang besar ni guys. Yang ini special ni, dia ada dua-dua function tu. Dia ada spotlight, dia ada pointer tu, dan dia juga ada lampu yang mengembang besar tu. Okay, so nak tahu macam mana cahaya tiga-tiga lampu ni dan perbezaan tiga-tiga lampu ni? So jom follow saya, kita shoot, kita review nanti dekat kebun di waktu malam. Alright, jom. Alright guys, saya dah sampai di kawasan kebun. Belakang saya ni guys, gelap gelita. Dan saya nak share dengan you all cahaya lampu-lampu OLED yang kat tangan saya ni guys. Terang tak terang? Pertama yang saya ada, lampu yang warna oranye ni, OLED prayer, okay, yang lumens dia adalah 1750. Dan ini lampu OLED peruntu 2500 lumens, dan yang ini adalah OLED Marauder 2, 14,000 lumens guys. So nak tahu tak terang ke tak terang lampu OLED ni? So jom. Okay guys, so kita try lampu yang pertama adalah OLED Prayer 2, yang kecerahannya adalah 1750 lumens. Alright, so saya buka. Kita buka yang paling maksimum guys. Tu dia. Alright, jauh guys, boleh nampak sampai ke atas sana tu, atas pokok. Alright, so ni kecerahan maksimum 1750. Dan kalau anda perasan, cahaya ni dia ada point, dia ada point kan. So kita boleh nampak objek yang kita nak keluarkan pokok. Alright, so ni OLED prayer 1750 lumens. Alright, yang kedua adalah warna purple ni. Warna purple ni sebenarnya adalah lampu headlamp. Jadi dia berbeza sebenarnya dengan lampu yang warna oranye tadi, sebab dia ada pointer dia. Lampu yang ini, dia pembukaan cahaya ni adalah besar, sebab kita nak suluh kat depan kita kan. So saya try buka. Okay, ni yang paling kecil. Kita buka yang paling terang guys, yang 2500 lumens. Nampak tak? Terang guys. Okay,
dia terang tapi kita tak nampak dia punya point sebab lampu ni dia buka cahaya besar dan dia berbeza dengan lampu yang oren ni guys. So dia akan ada pointer macam ni. Ha, itu perbezaan dia. Alright. Okay. So yang terakhir, jom. Alright, yang paling besar ni guys. Yang sebenarnya dalam OLED dia ada lagi satu yang lagi besar. Ini saya baru beli dan kita nak try. Dan maksimum lumens untuk lampu ni adalah 14,000 lumens. Okay, dan kita try buka. Lagi satu, lampu ni dia ada dua function. Dia ada lampu yang ada pointer tu dan dia ada lampu yang besar juga. Right, so, kita buka. Alright. Okay. Then, ni yang paling maksimum lumens dia adalah 850. Dan OLED declare dia boleh sejauh lebih kurang 800 meter. Nampak tak pokok tu? Okey. Agak terang kan? Okey, tapi yang paling terang yang 14,000 lumens, tengok guys, macam lampu stadium. Alright. Nampak tak? Terang kan? Alright. Macam terang tak? So, itu simple 3 lampu yang saya dah pernah beli dengan OLED dan kita try cahayanya terang tak terang. So, nak tahu lebih lanjut, anda follow next video saya. Saya nak masuk hutan di waktu malam dengan lampu-lampu ni, alright. So, jumpa lagi. Jangan lupa share, subscribe dan tekan butang lonceng. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.